Friend, balik lagi channel YouTube gua Agri. Bukan YouTube. Maaf, ini channel YouTube saya. Saya bersama Agri Pina. Dan kita berpakaian SD. Kita ada di SD Duren 3 tepatnya lagi di acara Trans TV. Olahraga. Ya, olahraga. Jadi sekarang aku mau nanya nih karena dia sibuk banget ya kebetulan. Jadi kebetulan ada kesempatan bisa bareng-bareng mau ngobrol sama Agri sedikit aja. Mau nanya lu kesibukannya apa? Sibuk, alhamdulillah masih jadi cowok panggilan. Kemana-mana, ya memuaskan para pecinta bulu tangkis ya. Gue panggilannya bukan yang lain, ya, pokoknya positif, ya, positif memuaskan. Way. Jadi emang niat gue pengen kemana-mana itu pengen menyebarkan peminat semua di bulu tangkis di seluruh Indonesia. Jadi pengennya nama bulu tangkisnya makin besar di sini. Nah, ya. Jadi Agripina ini jelasin dong dulu kan, bukannya pemain yang tiba-tiba nongol bisa badminton dulu, kan? Emang dulu sempat di kita kan satu klub. Dulu gua latihan di PB Jaya Raya Jakarta. Ini senior gua dulu. Jadi dia masuk pelatnas duluan, gua masih di klub, gua juga ikut masuk pelatnas. Terus gua lu berapa tahun di sana? 11 tahun. Ya gua juga ya, gua 5 tahun doang dikeluarin gua. Nah, ini 5 tahun di pelatnas, jadi gua di klub Jaya Raya. Asal mulanya di klub di Bogor. PB Pamungkas. Iya, PB Pamungkas. Gua juga sempat latihan di Bogor. Terus dia masuk ke Cipayung pelatnas 5 tahun dan sekarang sibuknya dipanggil kemana-mana untuk memuaskan badminton lovers yang ada di seluruh Indonesia. Apa sih ini lu apa motivasi lu apa? Ya tadi yang gue bilang motivasi gue pengen kemana-mana ke pelosok-pelosok Indonesia, pengen membesarkan bibit-bibit yang pada nggak suka bulu tangkis dengan ya maksudnya dengan gue main, dengan gue menghibur. Dari awalnya cinta dulu nih, yang anak-anak kecil cinta dengan bulu tangkis, bisa jadi tertarikan dengan bulu tangkis, hobi bulu tangkis, jadinya ya itu pengen mencari bibit-bibit di seluruh Indonesia. Oh, jadi pertama dengan kehadirannya Agripina, jadi orang-orang yang nggak tahu bulu tangkis, yang mungkin tadi nggak suka, jadi hobi, jadi suka bulu tangkis. Gimana nih? Ntar kita main, lawan. Lu partner siapa? Gua partner Babang Tampan. Dan juga Kangen Ben. Waduh. Nah, biar gua ketularan Tampan ini. Partner gua Neng Mawar, oke? Okay? Lu pas di pelatnas, apa prestasi terbaiknya? Sombong nih. Ya kan gua nanya. Saya mah hanya remahan rengginang. Ya ilang. Gak usah sombong, lu sebutin aja lu tentang juara SEA Games lu. Gak mau disebutin, sebutin aja apa. Gak pernah mencicipi podium SEA Games berdiri. Ya 5 menit lu pernah berdiri. Tapi kan prosesnya kan panjang. Juara, mas lu? Mas. Single ya? Single. Ya lu kan juara SEA Games. Ya gua bisa dibilang juara Tarkam lah ya. Jadi kalau gua ajakin single. Wah boleh. Gimana single? Iya gak? Gua pengen nyobain nih juara SEA Games 2013 sama juara Tarkam antar kampung. Gimana ya levelnya SEA Games sama kampung nih? Ya walaupun dia cewek kan dia single, gua kan double. Ntar kita lihat ya, gua pengen nantangin nih orang ini gimana. Udah enggak single lagi. Ya udah, pokoknya berarti gua tunggu nanti kita cari waktu. Ya, kan gua mau ajakin dia. Gua ditantang sama Agri, gua persiapan dulu. Gua persiapan. Mari. Ya. Siapa? Nama baik nih, bro. Oke. Okay. Gua masa persiapan lo? SEA Games. Ya lumayan. Ya udah, nanti kita lihat aja next vlognya. Oke. Jadi jelasin, ceritain. Jadi awal mula main badminton dulu ya, bisa kan? Ya, kalau saya mas sebenarnya bukan pemain top kayak Kabela ya yang juara SEA Games. Cuman ya mungkin dari saya ngeliat Kabela itu ada rasa pengen kayak Kabela. Makanya kita belajar sebenarnya saya otodidak. Otodidak. Cuman mungkin yang orang bilang kreativitasnya tinggi. Jadi intinya bulu tangkis buat saya gimana sih? Bulu tangkis yang penting asal masuk menghasilkan poin. Makanya kan apa ini saya kan lucu-lucu tuh cara mainnya. Asal mukul bukan seorang pemain.
cuma intinya yang penting menang gitu aja Kak Bella ya. Bakat alam. Iya, bakat alam. Jadi sering lihat jadinya bisa. Iya. Oke. Okay. Terus sekarang kesibukannya apa? Kesibukan sebenarnya sih saya nepekin bocah-bocah atau orang sering bilang tuh katanya ngelatih gitu loh. Oh, iya. Ya kan gitu. Saya tinggal ngelatih. Nama klubnya Kuncir Badminton Club pakai nama saya sendiri langsung. Oh, Kuncir Badminton Club. Nah, bagi yang mau latihan privat sama Mawar atau kakak ini, boleh langsung dibantu tempatnya, boleh dikasih tahu. Anda di Kota Bekasi, tempatnya di Rawalumbu, Jembatan Kosong. Sekolahnya SMK Mitra Baru, di situ saya ngajar nanti ya. Oke. Makanya alhamdulillah nih, ketemu Kak Bella nanti siapa tahu lah bisa berbagi tips sedikit bagaimana cara ngelatih yang ini, otomatis Kak Bella lebih paham lah istilahnya kayak gitu ya. Boleh nanti dibagi sedikit ilmunya. Tips deh buat atlet-atlet yang muda-muda yang nanti mau latihan, kakak kasih tips sedikit. Kan sering kan mati anak-anak. Pokoknya kalau pengen bulu tangkis satu sebenarnya apa ya? Ini ngatur dari hati ya kan? Nyatur jangan hati. Sampai anaknya nanti sukanya bola, orang tuanya memasuk ke bulu tangkis itu juga susah. Oh. Dari dibangun dari diri dia sendiri, gitu loh. Baru tuh nanti bisa untuk kedepannya. Apapun kalau udah sayang atau cinta, dia pasti akan melakukan sesuatu buat mencapai itu. Kan? Betul. Kayak gitu. Jadi intinya jangan ada paksaan dari orang tua, itu lebih baik. Jadi harus dari kemauan dari anaknya sendiri. Betul. Ya. Oke, jadi terima kasih Pak udah ngobrolnya. Jadi tar kita lanjut mau ke. Tadi kita menang dengan pertandingan skor 2-1 dan di semifinal. Ini hadiahnya guys ya. Ini hadiah perjuangan daripada Neng Mawar, Mas Kuncir atau Kak Bella itu. Alhamdulillah di tempat beliau kerja kerasnya juga bisa menghasilkan juara satu. Bukan otentiknya nih. Kita juara. Oke. Jangan lupa terus nonton Bela Indonesia. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Oke. Dan jangan lupa juga saksikan Kuncir Badminton. Yo friend, yo. Eh bukan ya. Gua nih bukan. Jangan lupa like, comment, subscribe.
Make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. No, it's your time no more.